Halo teman-teman, pada video kali ini saya mau unboxing lagi nih. Kebetulan di sini saya menang lelang lagi ya, menang lelang. Kebetulan saya menang lelang nih teman-teman ya. Di sini udah kelihatan ya, saya ikut di Lichios Diecast nih teman-teman. Oke, kita buka aja ya. Wih, banyak. Packingnya rapi ya. Cuma banyak ya begini-begini nih. Waduh. Ya, banyak serbuk. Oke, kita buka aja ya. Ini ada bubble wrap-nya. Begini nih caranya ngirim ya. Saya sekalian belajar caranya ngirim. Oke. Kita tutup dulu ya. Sebenarnya ini nggak spesial banget sih, nggak spesial sih. Ini doang ya yang saya singkirin. Sebenarnya Hot Wheels-nya nggak spesial, di sini udah kelihatan nih sebenarnya. Yang satu Nissan Skyline GTR yang BNR R32, ya. Yang satu laginya kita buka aja. Nah, ini dia saya menang lelang dua ini nih teman-teman. Yang pertama ini Nissan Skyline GTR R32, yang satu lagi Honda Civic S1 ya. Nah, di sini saya dapat harga berapa ya kemarin ya? Lupa nih teman-teman. Kayaknya sih kurang lebih, pokoknya dua ini di bawah 100.000 teman-teman ya. Dua ini di bawah 100.000, nggak nyampe 100.000, nggak nyampe. Udah termasuk ongkir juga. Jadi ya sebenarnya sih kalau misalnya kita mau cari-cari hunting gitu kan agak susah tuh untuk dapat barang yang kita inginkan ya. Nah, bisa juga kita beli online. Kalau nggak dapat online, kita juga bisa dapat lelang nih teman-teman. Jadi banyak juga yang ngadain lelang. Ini saya dapatnya dari Instagram ya. Saya ngikutin lelang ini di Instagram. Sebenarnya di Facebook juga ada, cuma ya saya lebih kayaknya lebih enak di Instagram ya. Nah, ini kalau saya zoom R32 yang L35 ya, Nissan Skyline. Penampakannya saya suka warnanya sih teman-teman ya. Skyline, oke. Okay? Ya, blister lumayan lah ya. Ini satu lagi juga Honda Civic S1. Penampakannya. Ada sunroofnya teman-teman. Spoilernya tinggi. Wih, mantap banget ya. Cuma belakangnya nggak ada warna-warna ya, kurang ya. Harusnya ada warna merah buat lampu gitu ya. Ini ada plat nomornya ya. Peleknya juga ya lumayan sih ya. Dari sisi depan kurang ada warna-warna di lampu gitu ya, kurang detail ya. Tapi oke lah, so far so good lah. Oke. Ini tadi sini ada spion. Ini peleknya lumayan nih, mantep. Saya suka warnanya sih ya, biru-biru. Biru-biru gimana gitu. Biru kayak biru dongker ya, biru mendekati ungu gitu ya. Oke, kurang lebih begini aja nih. Jadi ini unboxing sekalian, unboxing hasil lelang saya video ini. Jadi kalau teman-teman mau ikutan lelang ya langsung follow aja tuh Instagramnya ya, Lichios Diecast ya. Lichios Diecast. Saya juga pernah pernah juga ikut yang di Memento itu ya. Jadi ya bisa, sebenarnya banyak sih yang ngadain lelang gitu, tinggal follow-follow aja. Terus biasanya akan kita disuruh registrasi nama, alamat sama nomor handphone ya. Setelah itu kita udah langsung bisa ngikutin lelang ya. Jadi sebelum ngikuti lelang nih teman-teman ya, teman-teman mesti tahu harga dulu nih. Jadi bisa-bisa cek di online atau di toko-toko ya, standarnya kan 29.900. Ya kalau misalnya yang standar-standar, tapi kan untuk yang nyari yang kayak gini-gini udah agak-agak susah ya. Jadi mungkin harus nyari online, harga di online berapa. Ya kalau misalnya lebih murah di lelang ya mendingan ikutan lelang gitu ya. Oke, jadi ada batasan harga. Mungkin saya mau di harga maksimal 100.000 misalnya ya.
Jadi kalau udah di atas 100 ribu ya nggak usah ikutan lelang gitu ya. Kecuali yang langka-langka, yang rare-rare gitu ya sebutnya. Rare, taulah apa ya istilah-istilahnya. Saya juga masih newbie, masih belajar. Jadi ya begitu sih, kurang lebih begini aja video saya kali ini. Jangan lupa untuk like jika suka, komen juga, dan subscribe pastinya. Oke, terima kasih. Bye.